Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan kios pedagang di Pasar Senggol Pekanbaru Riau musnah terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Senggol Jalan Balam, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Sedikitnya 200 unit kios milik pedagang musnah terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian tengah dan selanjutnya merembet ke bagian depan hingga belakang pasar. Bangunan kios yang terbuat dari kayu dan plastik, serta barang dagangan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.